Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Sukuryanto di channel Nihon Anime. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat grand screen seperti ini. Oke guys, jadi itu tadi adalah contoh video yang ingin saya ajarkan di video kali ini ya. Sebenarnya caranya sangat mudah, jadi kalian tonton terus aja videonya sampai akhir, karena di setiap video saya akan menjelaskan ya, biar kalian cepat paham ya. Dan sebelum kita lanjut ke video tutorialnya dan pembahasannya, jangan lupa support saya terus dengan subscribe channel Nihon Anime dan itu lonceng notifikasinya, dan like videonya biar saya lebih bersemangat, dan jangan lupa komen dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oke, jadi yang harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasi PixelLab ya. Ya, aplikasi yang harus kalian butuhkan PixelLab, dan yang kedua KineMaster. Kalian bisa download di deskripsi video saya yang PixelLab atau di Play Store juga ada. Dan KineMaster di sini saya menggunakan KineMaster yang mod ya. Jadi kalau kalian ingin pakai KineMaster seperti saya, kalian bisa download aja di kolom komentar. Di deskripsi video ya. Dan yang ketiga bahan ya, itu penting ya untuk kalian buat video grand screennya. Dan bahannya ada di deskripsi video, saya sediakan lengkap ya. Dan ada font juga dan bahan lainnya, kalian bisa cek aja di deskripsi video. Kalian download dulu intinya ya bahan, terus kalian butuhkan aplikasi. Dan di sini kita langsung ya ke video tutorialnya. Di sini kalian buka PixelLab, karena di sini kita akan mengedit dulu ya. Oke, kalau udah di sini kita ada teks, kalian hapus saja. Dan kita klik tambah from gallery, atau kita akan menambahkan fotonya ya. Oke, jadi di sini kita akan nyari ya foto dan atau pertama itu kita harus nyari itu dulu apa? Logo channel kita atau logo Free Fire kalian. Biasanya kan ada punya logo sendiri kan, atau logo sport gitu ya. Oke, jadi intinya kalian buat aja, dan di video kali ini saya akan mengajarkan. Di sini aku udah punya logo ya, karakter gitu ya. Oke, kita langsung aja cari dan buka. Dan di sini ini saya hapus dulu nih enggak, karena ini udah jadi ya, contohnya kayak gini. Ntar kita hapus dulu ya logonya, nih masih kita utuhkan. Nah, logonya seperti ini. Jadi intinya kan kalau bisa itu logonya itu berwarna putih atau transparan ya. Intinya kalau bisa transparan belakangnya. Transparan itu maksudnya backgroundnya cuma ini orangnya aja, di sampingnya itu nggak ada ya. Kalau kalian belum tahu cara menghilangkan background kayak gini, kalian bisa tonton video yang ini. Nah, di video itu aku jelasin bagaimana cara agar kita bisa menghilangkan video menjadi PNG atau backgroundnya hilang ya, transparan. Kalian bisa cek aja, kalau udah paham kalian bisa langsung aja. Biasanya sih dipakai dengan aplikasi eraser, saya akan tambahkan link downloadnya ya biar utuh. Terus kalau udah kayak gini, kalian klik ini tanda plus samping pojok kiri atas, terus klik teks atau tulisan ya, kita klik ini gambar pensil, kita ketik ya. Di sini kan nama channel saya Nihon Anime, jadi di sini saya ketik Nihon FF. Kalian bebas mau pakai nama aja, karena ini di Free Fire ya, Nihon FF aja. Oke, kalau udah kalian klik OK. Nah, kita perbesar. Nah, kalau udah kalian geser, klik A bagian sini. Terus kita geser ke kanan ke kiri, dan kita cari yang namanya font. Nah, ini font AB yang ini ya. Jadi kita akan mengubah fontnya biar lebih bagus ya. Buat kalian yang belum tahu cara memasang font, pertama kalian bisa tambahkan satu font atau cari di folder ya. Di sini karena fontnya ada dua dan banyak lah ini ya, tapi sama aja, klik tanda gambar folder. Terus kalian cari di mana folder kalian tadi download. Kalau menggunakan Chrome kan
di download ya, folder-nya download. Kalau di UC browser terus download ya. Di sini kan aku di download ya, jadi kalau udah, tapi sebelumnya itu kalian harus ekstrak dulu file ini ya, file apa ini? File fontnya, karena berbentuk zip, karena isinya juga ada banyak. Ya pokoknya tinggal ekstrak aja, nggak ada password kok. Terus kalau udah kalian buka Excel kan. Nah, kalau udah sampai seperti ini, kalian klik aja add directory atau kita akan mencari ya. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, jadi kalian bisa pilih aja, pertama kalian menggunakan font Long Howl ya. Long Howl ya, ingat ya. Bukan yang ini. Ya, kalian bisa pegang aja. Long Howl yang pertama. Buat bagian atas. Nah, Bang, ini kenapa Bang kok bagian pojok sini enggak kelihatan? Nah, yang ini ya. Jadi kalian klik aja ininya yang teksnya, kita klik gambar pensil lagi. Jadi kita akan menambahkan spasi ya, nih ya, yang ini nih, kalian tambahkan aja banyak ya. Klik oke udah. Nah, jadi kayaknya itu terpotong ya. Jadi kalau udah kalian bisa mewarnai ya dengan klik color. Kalian bebas mau pakai warna apa. Di sini saya akan menggunakan warna hitam aja. Oke, kalau udah klik oke. Dan kita sesuaikan ya. Kalau udah klik ini aja, klik copy biar cepat ya. Atau kalian bisa menambahkan teks di sini lagi. Oke, jadi kalau udah klik pensil, kalian bisa menambahkan teks di bawahnya. Sebagai contoh di sini saya akan membuat seperti ini. Official channel YouTube. Jadi official, ini channel yang official asli lah. Oke, klik font dan di sini kita akan membuat dengan font ini Lemon Milk. Ya, akan bebas pilih apa. Di sini saya akan menggunakan yang lemon medium aja, sedengan lah. Kalau udah kalian geser ke kanan biar begini. Oke, kita geser. Nah, kalian bisa sesuaikan aja. Nah, kalau udah kalian sesuaikan aja seperti ini ya. Nah, kita perbesar kalau kurang. Biar mantap ya, biar jelas gitu ya. Nah, kan keren. Nah, kalau udah kalian klik tambah dan klik from gallery, di sini kita akan menambahkan centang download ya. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download aja di deskripsi video, udah aku sediakan. Oke, jadi kita cari dulu. Nah, yang ini klik oke atau centang nih ya. Kalau udah, karena nih filenya udah PNG, nggak perlu di eraser lagi. Dan kita sesuaikan di bagian sini ya. Nah, akan seperti ini cuy. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau dempet kalian bisa geser ke bawah dikit aja. Nah gitu. Oke, kalau udah kalian klik ini bagian sini ya, bawah ini kalian klik. Terus kalian klik transparent. Nah, kalau udah kalian save nih bagian sini, kalian klik save. Terus save image, karena kita akan menyimpan fotonya bukan project. Kalau mau simpan project kalian bisa simpan aja. Gimana kalau mau belanja online? Oke, kalau ada iklan sini kita tunggu aja nih. Kita akan close nih ya. Nah, kita close. Kalau kepingin nggak ada iklan, kalian matikan data seluler aja. Nah, kalau udah kita kembali buka aplikasi KineMaster. Nah, kita udah buka ya. Jadi kita tambahkan di sini. Klik aspek rasionya, ratio 16.9 lebar ya. Terus kalau udah klik media, kalian bisa download, tadi kan udah download di folder download ya. Kalau udah kalian cari itu ya, bahan tadi yang saya bagi di deskripsi video. Kalau udah kalian cari aja. Nah, kalau udah ketemu kalian klik aja bahannya. Di sini saya nyediain ya. Nah, ini dia bahannya. Kalau udah klik tambah nih ya, atau kalian bisa klik langsung aja dari sini. Nah, nah di sini saya udah sediakan ya. Oke, kalau udah kalian bisa klik tambahkan layer, klik media. Kita akan menambahkan foto yang tadi kita edit di Pixel Lab tadi ya. Jadi ini foldernya Pixel Lab, udah ada namanya.
klik ini ya, bagian sini ya, yang ini. Kita klik. Nah, seperti ini ya. Kita fullkan dulu aja biar jelas ya. Jadi kita akan menunggu scan pas ini ya, ini putih-putihnya ini, animasi ininya keluar ke atas. Yang ini ya. Yang ini menunggu ke atas dulu. Biar ke scroll ya. Kita akan tunggu. Nah. Kalau udah kalian udah pas gitu ya. Dipasin aja di sini-sini ya. Dan kalau udah klik fotonya yang ini logonya. Tadi kita edit di Pixel Art. Kalau udah kalian pilih aja. Pilih ini. In animasi atau animasi masuk. Jadi kalian cari aja slide up atau kalian bisa cari yang lain ya. Ada banyak sih. Enter slide up. Tapi biasanya menurut saya lebih enak pakai ini aja. Slide up ya. Terus yang bawah ini kecepatannya kalian pilih aja satu aja yang sedengan lah, normal. Coba kita apply. Nah, kalau udah seperti ini kalian berhenti aja karena ini putih-putih bagian sini tuh udah sampai sini ya, udah mentok lah. Sampai situ kalian udah akan klik fotonya, kita pasin cuy. Nah, gitu. Ini agak besar dikit, apa-apa deh. Kita pasin aja ya. Nah, kayak gini cuy. Kita geseri lagi ya, coba. Biar ikan di bagian bawah sini kan apa nih? Gambarnya kan kayak kepotong, jadi kita kasih sampai bawah aja. Nah, kita kecilkan dikit lagi. Nah, udah pas. Kita coba apply. Nah, seperti ini. Kayaknya ini kecepatan ya gambarnya. Nah, kayak keselip gitu. Kita coba kurang digeser ya bagian sini. Nah, coba dulu. Nah, gitu. Kita balikan lagi segini lah. Kita paskan ya biar bareng gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau udah kita akan tambahkan animasi keluar. Nah, ini kan belum pas ya. Jadi kalian klik aja nih gambar fotonya. Klik out animation ya atau animasi keluar. Jadi kita gunakan tadi kan slide up ya, geser ke atas. Kita akan slide down, pakai slide down biar geser ke bawah. Nah, gitu. Kita pilih bagian sini satu aja kecepatannya. Kecepatan animasinya. Kita coba play dulu pas mau akhir ya. Apakah ada pas? Kurang dikit ya. Kita geser lagi atau kalian bisa gunakan gunting ya. Gunting ini buat potong tengah, tengah-tengah kita potong ya. Atau potong bagian kanan semua dan kiri semua. Kita pasin, kita kan coba-coba dulu aja ya. Kita play. Nah, kurang lama. Kita zoom aja, nah gitu. Nah, kira-kira segini kita coba play lagi. Oke. Nah, kurang lagi cuy. Tambahin lagi, kita play. Nah, udah pas ya. Oke, jadi kita play lagi cuy. Kita lihat dari awal. Ini BTW udah ada apa suara itu ya. Musik ini ceklik-cekliknya ya, klik-klik ini ya. Kita coba dengerin ya. Nih, dengerin ya. Oke. Sip ya. Oke, dah kalau udah seperti ini kalian udah pas ya. Pas semuanya udah berhasil. Sebenarnya sih kalian bisa tambahin sesuatu ya, tapi ini kayaknya udah sip ya segini ya. Simple tapi bagus ya. Oke, kalau udah kan klik aja bagian sini. Mana ya? Kuasnya mana coba? Ini ya, bentar-bentar aku larin. Oh, ini di tengah. Udah klik ini aja bagian sini atau bagian untuk ekspor ya. Kita klik. Kita akan ekspor ya. Jadi di sini ada resolusi dan frame rate ya. Bedanya apa, Bang? Jadi untuk resolusi itu adalah resolusi video. Kalau makin naik itu makin bagus, makin jelas, makin bening gambarnya ya. Kalau ke atas. Kalau makin ke bawah makin resolusi kualitas kita makin menurun ya. Tapi kita harus menyesuaikan dengan
si bahan ini ya, video yang kita edit ya. Frame rate itu abang, frame rate itu kayak rata frame itu kayak apa ya? Kayak kecepatan atau kehalusan video ya. Kalau 60 fps nanti gambar hasilnya halus ya. Kayak kalian main game apa ya? Game-game gitu ya. Kalau pakai apa FPS, kalau bisa nyampe 60 fps kan mantap ya, lancar gitu ya. Kalau 30 lah sedengan lah. Kalau 12 gimana coba? Tet mandek-mandek cuy. Dan ini low bitrate tuh abang, bitrate kayak titik-titik warna ya. Jadi kalau makin high atau makin ke kanan atau makin tinggi akan menimbulkan gambar dan kualitas lebih jelas dan tidak pecah-pecah ya. Jadi kita akan coba dulu FHD apakah bisa ya. Jadi kita sesuaikan ini bitrate-nya, jangan tinggi-tinggi cuy. Ya kita coba makin aja deh. Di sini kan ada tulisan MB-nya masih banyak kurang ya. Oke, jadi kalau ada seperti ini, ini maksudnya karena ininya kebesaran bitrate-nya ya. Jadi nggak bisa dinaikin lah. Kita coba 10-an ya. Oke, apakah bisa? Masih low. Kita coba HD, resolusi HD. Biasanya kan HP kita memiliki spek berbeda-beda ya. Jadi kita sesuaikan aja dengan HP kita. Kita gunakan 720p yang sedengan. Tapi di sini kayak bisa ya. Kita high aja biar mantap ya. Biar hasilnya itu memuaskan ya. Bening banget lah. Ya nggak burik gitu ini ya. Oke. Kita tunggu exploring cepat ya, karena cuma beberapa detik, nggak lama ya. Cuma 10 detik udah kelar ya. Dan kalau udah kan seperti ini, nah kalian bisa play aja di sini ya. Oke, kita coba play nih resolusinya, kalian bisa lihat tadi kan. Kita play, nah kita tunggu. Kita akan melihat hasilnya ya, udah tersimpan di galeri. Oke, nah kayak gini cuy ya. Nah untuk folder link Kinemaster, folder Kinemaster biasanya di penyimpanan HP atau memori. Terus Kinemaster export, nah gitu. Oke, jadi di sini kita akan mengedit sebentar ya, kasih preview ya kayak apa. Jadi kita akan coba ya, kasih tambahan itu ya green screennya di video kita. Ini aku udah edit Free Fire juga sih. Oke, kayak gini ya. Sebagai contoh aja cuy. Kita klik media layer ya. Kalau mau nambahin, kalau udah punya record atau video Free Fire kita yang udah diedit, kan klik layer, kita akan menambahkan media, akan menambahkan grand screen tadi ya. Nah, kita klik export, ada folder ini ya. Kita klik. Nah, jadi kita sesuaikan fullkan aja. Nah, udah rapi kan? Kalau udah klik chroma key, karena di sini apa grand screen-nya hijau, jadi kita enable dulu atau aktifkan. Nah ini kan udah kayak colornya hijau ya. Kalau udah hijau ya udah kita centang ya. Kita geser. Nah itu kan bisa lihat kan. Kalau di sini ada kayak settingan ya. Jadi ini settingannya ini untuk pinggir-pinggirnya ya. Nah kalian bisa lihat kan perbedaan warnanya. Kita sesuaikan aja cuy. Tadi kan udah otomatis ya. Ya seginian aja lah. Udah sip. Oke, kita akan coba play seperti apa. Ini kita matikan suaranya. Kalau kalian ingin matikan, ya kita akan coba tambahkan lagu ya biar mantap ya ini ya. Oke, kita akan cari lagunya yang mana. Ada banyak sih. Akan cari lagu dulu, pakai ini aja deh. Oh, mana ya, bentar-bentar aku cari dulu lagunya cuy ya. Kalau bisa no copyright ya. Nah ini aja deh, kita akan coba cari pertengahan ya. Nah kayak gini hasilnya. Bentar. Gini. Kita coba play dari awal.
change when I tell you what to do. We're trying to play cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I was in a mom. Fucking round out your brain, no. Oke, jadi kayak gitu ya, cuy. Kalau kalian semua mah udah mau simpan ya, kita sudah edit-edit di KineMaster, kan tinggal aja ekspor atau simpan ya. Ini kan udah jadi ya, mau berapa detik? Karena ini sebagai contoh aja, kalau udah selesai tambahkan green screen, kalian klik save lagi dan kita setting kalau perlu, kita klik ekspor. Ini kan ada kesalahan, ini karena bitrate-nya ya. Karena ini menyesuaikan juga dengan video yang kita record. Karena error di sini kayaknya sih apa ya? Karena ini ya, menurut saya sih resolusi video ini ya. Resolusi ini kurang pas dengan ini atau kurang sama ya. Atau ini videonya ini karena udah dicampur-campur juga ya. Udah mau di-upload juga nih, cuy. Kalian bisa cek aja videonya kalau melihat hasilnya, cuy. Kita coba kurangi aja nih ya, segini. Kayaknya sih ada kesalahan nih dengan video aku ya. Mungkin karena ini encoding gitu ya, kurang pas dengan KineMaster-nya dan perangkat saya jadi kayak gini. Jadi biasanya aku itu edit kayak gini tuh, ekspor yang paling lancar itu pakai Power Director. Kan kalau mau pakai di Power Director itu lancar banget, cuy. Gak pernah aku mengalami kesalahan ekspor kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai aja Power Director, karena caranya sama-sama aja ya, mirip-mirip KineMaster juga, cuy. Jadi oke ya, mungkin segini aja dari saya. Semoga bermanfaat tutorial yang saya berikan. Videonya, tutorialnya kan sangat mudah ya. Jadi kalau semua kalian bingung, kalian bisa komen aja, tanya-tanya ke aku di kolom komentar, atau kalian bisa chat via aku. Nomor saya ada di deskripsi video, kalian bisa klik aja dan chat aja, tanya-tanya gitu ya, atau kalian masih punya pertanyaan lain ya. Oke ya, mungkin segini aja dari saya. Mungkin kedepannya saya akan buat tutorial lagi yang banyak. Jadi jangan lupa support saya terus dengan subscribe channel Nihon Anime dan hitungin lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan info video terbaru kayak gini yang keren-keren dan mantap-mantap ya, yang menghibur dan bermanfaat dan menambah ilmu juga ya. Dan jangan lupa like videonya biar saya lebih bersemangat buat video. Dan jangan lupa komentar, mungkin kalau punya pertanyaan lain atau apa gitu ya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang baik ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu ya, karena video ini sangatlah bermanfaat juga sih, bisa digunakan untuk tambahan bahan video Free Fire kita yang kayak saya edit tuh. Kalian bisa cek aja di video channel saya sudah buat video game Free Fire kayak gini dengan tombol subscribe kayak gini, cuy. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila salah kata, saya Sukrianto, terima kasih, bye bye. Go, let's go.